Terima kasih Nandri, yang saya hormati, yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, Setiausaha Agong, Parti DAP, Saudara Anthony Lok, Saudara Zamri, Saudara Mujahid yang hadir, semua yang berhormat Ahli Parlimen, ADUN, Ahli Majlis, kawan-kawan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Wanakam, Yipitir Kinggir, Nihau Ma. Malam ini kita berbicara hal pilihan raya kecil. Ianya berbeza daripada pilihan raya umum, di mana soal yang perlu diputuskan oleh rakyat adalah siapa yang akan memimpin negara ataupun negeri. Di dalam keadaan tersebut, memang apa yang kita pernah pertimbangkan berbeza. Kerana soal siapa menjadi kerajaan akan diputuskan di dalam pilihan raya tersebut. Di dalam pilihan raya kecil, isunya berbeda. Ianya berkisar kepada keperluan tempatan. Kerana ianya berkisar kepada wakil rakyat yang boleh berkhidmat untuk rakyat tempatan. Rakyat kawasan pilihan raya tersebut. Jadi bila kita membuat pertimbangan berkenaan dengan pilihan raya 11 hari bulan Mei, hari lusa, kita kena fikir, apakah yang kita hendak di dalam wakil rakyat kita? Di sini kita kena lihat kepada hujah yang dibawa oleh pihak persebelahan, di mana mereka kata keputusan hari Sabtu ini mempunyai kesan terhadap pimpinan negeri, pimpinan persekutuan. Itu tidak benar. Pimpinan negeri dan pimpinan kerajaan persekutuan tetap seperti mana sedia ada, walaupun pilihan raya kecil ini berterusan pada hari Sabtu yang akan datang. Hanya yang akan berbangkit siapa yang akan membawa suara rakyat kawasan Kuala Kubu Baru ke peringkat DUN dan juga ke peringkat kerajaan persekutuan. Itu soal dia. Jadi ada sebahagian yang kata jangan keluar untuk undi, boikot dan sebagainya. Saya nak tanya, kita kena fikir baik-baik. Yang sebut begitu, selepas sebut begitu, mereka tidak ada di sini. Kita ada di sini untuk 4 tahun yang akan datang. 4.5 tahun. Bila ada masalah, kita kena hadapi wakil rakyat kita. Jadi kita kena ingat, soal berkenaan dengan siapa yang akan wakil kita di Kuala Kubu Baru itu adalah tanggungjawab kita. Jadi sangat penting untuk kita pastikan kita keluar dan undi supaya kita menangkan calon kita, calon yang boleh berkhidmat untuk kita untuk 4.5 tahun yang akan datang. Ini sebab bila kita buat pertimbangan berkenaan dengan pilihan kita hari Sabtu yang akan datang, biar kita berfikir, adakah kita hendak seorang pemimpin yang tidak ada hubungan dengan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan? Adakah kita hendak seorang pemimpin yang cukup jelas dalam misi beliau? Seperti saudara Pang Sok Tau, beberapa hari yang lalu beliau telah pun keluarkan manifesto. Dan saya lihat manifesto itu cukup mudah untuk kita faham. Beliau melihat ke aspek pelancongan, pekerjaan, pembangunan. Ini yang kita nak. Kita nak seorang pemimpin yang ada misi dan visi dan boleh menjadikan misi dan visi itu kerana beliau dekat dengan pemimpin negeri, dekat dengan pemimpin persekutuan. Itu yang kita hendak untuk 4.5 tahun yang akan datang. Kita tidak mahu pemimpin daripada sana yang asyik sebut berkenaan dengan perbalahan, perpecahan dan sebagainya. Asyik nak turunkan kerajaan. Itu tidak akan berlaku hari Sabtu ini. Jadi saya minta semua di sini, apabila kita keluar untuk undi, esok kita ada sehari lagi. Mesej yang kita kena sampaikan, kita pastikan kita ada seorang calon yang boleh bergerak on the ground seperti mana dia kata. Seorang calon yang ada kontak dengan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan. Seorang calon yang ada misi dan visi yang clear. Ini adalah calon kita. Saudari Pang Sok Tau, betul atau tidak? Beliau muda. Dalam 2 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu, 12 hari yang lalu, kita lihat gerak-geri beliau. Cukup mudah untuk kita
mendekati beliau. Apabila kita mendekati beliau, cakap dengan beliau, beliau faham masalah kita, aktif. Boleh bekerja untuk rakyat. Dan ada direct contact dengan Menteri Besar. Ada direct contact dengan semua exco-exco, kerajaan tempatan. Dan yang paling penting seperti mana disebut oleh Tan Sri Mat Taib tadi, visi yang lebih besar untuk kawasan Hulu Selangor. Seperti mana disebut oleh yang amat berhormat Menteri Besar. Kita nak bangunkan tempat ini. Kita nak pastikan bahawa masalah rakyat dapat dibawa ke peringkat negeri dan peringkat persekutuan yang sekarang diperintah oleh kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan, kita jadi kerajaan peringkat pusat lebih kurang 17 bulan. Dalam 17 bulan ini kita lihat satu perkara yang baru yang berlaku. Kerajaan kita sangat stabil. Dan kestabilan ini telah pun menyebabkan negara-negara di seluruh dunia melihat kepada Malaysia sebagai satu destinasi untuk mereka membawa pelaburan. Pelaburan itu sangat penting kalau kita hendak melihat pembangunan. Kalau kita hendak melihat dunia kita menuju ke era digital. Bagaimana kita boleh pastikan bahawa bila kita ada peluang pekerjaan yang membayar gaji yang lumayan. We have to start thinking. Kita hendak kerajaan yang stabil, politik yang stabil, pemikiran yang stabil untuk masa depan kita. Dan oleh itu, kita untuk pilihan raya kecil ini, saya minta semua di sini. Marilah kita bersama-sama, kita undi untuk calon Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan supaya kita hantar message bahawa satu negara Malaysia diwakili oleh orang daripada kawasan Kuala Kubu Baru. Kita menunjukkan kepercayaan di dalam kerajaan perpaduan. Kemahuan kita untuk kestabilan dan pembangunan di dalam negara ini. Boleh atau tidak? Hey. Kalau boleh, kita menangkan siapa? Kita menangkan calon Pakatan Harapan, betul? No. Kita menangkan saudari Pang Sok Tau. Boleh? 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 Pastikan kemenangan hari Sabtu ini. Sekian, terima kasih. Saya Seniman, nanti wanakam.